Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Seribu Alam. Terima kasih telah melihat video ini. Di video kali ini Seribu Alam mau memperlihatkan atau contoh aja ya guys ya. Let's go. Sebelum lanjut di video ini, yang mau saya jelaskan itu suatu yang sangat bermanfaat buat kalian ya. Jadi ini bentuk apa tetap suatu tempat wadah ya, yang sangat bagus sekali buat teman-teman yang punya kamar mandi. Jadi sebelum lanjut di video kali ini, kalau teman-teman baru bergabung di video saya di channel Seribu Alam ini, mohon dukungannya serta subscribe-nya, like dan dislike ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya kalau ada video upload terbaru dari Seribu Alam, teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi kali ini kita akan melihatkan yaitu bentuk tempat ya, yang sangat spesial, yang sangat bagus, bahannya dari stainless sama kaca ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini ya, buat teman-teman ya yang punya kamar mandi, supaya menggunakan ini ya. Jadi ini sangat-sangat bagus ya. Jadi bahannya dari stainless ya, stainless steel ya, dan dari kaca ya, sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman sangat tertarik. Ini contohnya ya, contoh dari bahan ya, bahan tempat peralatan di kamar mandi. Yes, let's go, kita akan melihat ya bagaimana bentuknya. Jadi jangan kebanyakan ngomong, tapi kita melihat ayo TKP ya. Ayo kita melihat ke TKP. Jadi seperti ini bentuknya ya. Ini baru saya pasang di kamar mandi ya. Ini model sudut ya, segitiga tengah lingkaran ya. Jadi ini tingkat 2 ya. Jadi ini bahannya dari stainless sama kaca. Jadi begitu mewah guys ya. Jadi ini bagi teman-teman yang mau masang peralatan ini, tempat sabun, silahkan ya. Contohnya seperti ini, bagus, awet, banyak dari besi stainless ya dan kaca guys ya. Jadi luar biasa sekali. Sedikit video, semoga bermanfaat. Jadi terima kasih teman-teman telah melihat video saya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi demikian tadi bentuk contoh yaitu tempat ya, tempat peralatan dari kamar mandi ya, peralatan dari sabun, sikat dan lain-lain ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Apabila teman-teman di mana Anda berada yang punya pot mandi, biar kamar mandinya bagus, pilihlah bahan dari stainless ya sama kaca, itu sangat bagus sekali guys ya. Terima kasih telah melihat video ini dan terima kasih telah mendukung channel ini. Saya sangat berterima kasih ya. Salam kenal buat semuanya, channel-channel besar atau pemula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentasan kawan, kalau lempat nyuwun ngapunten. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, teman-teman semuanya. Terima kasih.